Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Aidit Lovers dan Aidinglicious dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan channel YouTube King TV, channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Namun bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya agar sahabat tidak ketinggalan kabar dan info selanjutnya. Baiklah sahabat, ada kabar nih dari Ayu Ting Ting dan Adik Jaya yang mana ia menanggapi perihal berita miring soal dirinya dengan Adik Jaya yang dibilang putus ya. Namun sebelum lanjut, kira-kira sahabat sudah mendukung Ayu Ting Ting belum ya? Karena Ayu Ting Ting sudah masuk nominasi di Anugerah Dangdut Indonesia 2020 ya. Bagi sahabat dan teman-teman semuanya yang belum vote Ayu Ting Ting, jangan lupa vote ya guys. Ayo dukung idola kita ya, Ayu Ting Ting. Jangan lupa semangat untuk mensupport Ayu Ting Ting ya. Dan kabar yang kedua datangnya dari Ayu Ting Ting yang menanggapi perihal kabar retaknya hubungan Ayu Ting Ting dan Adik Jay. Di situ Ayu Ting Ting memberikan penjelasan yang mana saat para wartawan menanyakan apakah tanggapan Adik Jay perihal kandasnya hubungan mereka ya, Ayu Ting Ting mengatakan bahwa Adik Jay menanggapinya dengan santai karena mereka berdua sudah bahagia dengan hubungannya itu ya. Dan Ayu Ting Ting pun meminta doa agar hubungan mereka bisa langgeng, dan Ayu Ting Ting memastikan kalau kabar bahagianya kelak bersama Adik Jay bisa menuju ke pelaminan. Ayu Ting Ting pasti akan mengabarkan ke awak media. Ia hanya meminta doakan saja yang terbaik untuk hubungannya dengan Adik Jay. Kita doakan saja ya sahabat, semoga hubungan Ayu Ting Ting bisa menuju ke pelaminan. Amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat, mungkin itu saja kabar update kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.